Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mengumumkan ya, pengumuman untuk para pemenang. Oke, kita langsung aja ke aplikasi Wheel of Name. Oke, udah saya tulis semua nama-namanya dan saya akan putar secara acak ya Wheel of Name tersebut. Oke. Ini aja nih biar enak ya. Bill of name. Nah, kelihatan semua. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Oke, ini tidak ada rekayasa dan putar secara acak. Oke, kita lihat. Satu. Oke, Lestari. Selamat untuk Lestari. Nah, ini Lestari yang pertama ya. Oke, langsung hapus ya. Kita yang kedua. Sekarang yang kedua. Oke, Sutanto yang kedua. Nah, terakhir siapa nih? Oke, Eis. Selamat untuk tiga orang tersebut ya. Nanti bisa japri WA ke saya. Oke, lanjut ke review multimeter. Selamat untuk para pemenang giveaway. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Iman Fatur Rahman di channel FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan membahas atau mereview ya suatu produk. Nah, ini produknya multimeter ya. Nah, modelnya DT830B. Nah, multimeter ini saya beli di toko online yaitu Lazada. Plus ongkir jatuhnya itu 30 ribuan ya. 30 ribu. Nah, ini sudah saya bongkar. Oke, kita lihat aja ya. Seperti apa penampakannya. Oke, seperti ini. Nah, ini udah berjalan, udah ada baterainya di dalamnya. Oke, cara masang baterainya tinggal ini aja dibuka sebelah sini sama sini ya. Nah, nanti bisa dibongkar ini. Dan untuk proses pengukuran dan lain-lain, nah kita menyesuaikan dengan tombol-tombol ini ya. Nah, nanti saya akan kupas tuntas misalkan bagaimana cara mengukur tegangan, cara mengukur arus DC, terus bagaimana cara mengetes suatu komponen ya. Untuk tutorial-tutorial berikutnya akan saya kupas tuntas. Nah, untuk proses pemakaiannya nanti tinggal dicolokin aja seperti ini. Nah, tapi sebelumnya untuk memakainya harus ada proses kalibrasi ya.
Jadi nanti kalibrasi ditempelin seperti ini ya. Dan nanti di putar ini harus dalam kondisi nol untuk proses kalibrasi. Oke, ini ya. Kalau tertarik silakan kunjungi toko online Lazada dan silakan bisa beli di sana. Oke, itu aja dari saya mengenai multimeter digital, multimeter ya, model DT830B. Dan ini sudah ada proses pengukurannya nih. Nah, ini untuk tombol DC, AC, untuk pengukur watt arus dan mengukur tegangan. Oke, see you next video. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.